Wah, ini bar siapa ini? Aku sebagai polisi di sini, aku akan menciduk toko-toko yang buka seperti tempat hiburan dan lain-lain yang mungkin mengundang kerumunan orang karena ini masih ada virus-virus corona. Jadi kita harus menjaga penyebarannya agar tidak tersebar ke orang-orang lain. Oke, kita masuk di bar ini. Oh, kamu ya, pura-pura tutup ternyata di dalam buka. Siapa yang suruh? Siapa yang suruh? Tidak, Pak Polisi Dude. Aku apa? Dasar. Aduh. Jatuh aku habis peluru, guys. Waduh. Tunggu di sini kau ya. Pak Dude, jangan Pak Polisi Dude. Tidak, kamu harus tunggu di sini, jangan lari. Aku mau ambil senjata dulu. Aku beli senjata dulu. Ternyata dia berjualan di situ, guys. Dia pura-pura tutup, padahal di dalam mereka sedang minum-minuman keras, guys. Jadi aku akan ke sini membeli senjata. Ah, ini ada apa ini? Hei, ada apa ini? Kalian berdua ini, aduh. Oh, kalian ya. Itu ugal-ugal jalan, guys. Ah, kita akan beli yang mana aja. Pistol ini aja. Oke. Ayo. Kita berangkat lagi ke sana. Hei, antar aku. Dasar mabuk-mabuk kamu. Siapa yang suruh kamu mabuk? Habisin kamu, antar aku kamu pulang ya. Iya, Pak Polisi Dude. Hati-hati. Jangan sampai kita celaka. Aku bisa meninggal bersama kamu. Iya, Pak Dude. Iya, Pak Dude. Pergi sana. Mabuk dia. Hei. Cepat, bereskan semua. Oh tidak Pak Dude, aku hanya mengatur aja di sini. Kamu ini ya, wah dia menghilang guys. Mana dia? Kamu bersembunyi di mana? Hei, keluar kau! Hancurkan botol-botol ini guys. Wah, lihat dia guys, aku tembak keluar warna lain guys. Ini sangat berbahaya minuman-minuman kayak gini guys. Waduh. Ini mengundang kerumunan orang-orang di sini sehingga mereka akan minum di sini, guys. Wah, apa ini? Crow 199. Apakah itu cheat? Aku enggak tahu itu cheat apa ya, guys. Kita hancurkan dulu tempat ini. Waduh. Orang-orang di sini, awas kalian ya, buka lagi singkau. Hei, ternyata kamu sudah di luar. Iya, Pak Polisi Dude. Ampun, Pak Polisi Dude. Ampun. Jangan sekali-kali kamu buka bar lagi ya. Aku tembak kepala lo. Dengar? Iya. Maafkan aku, Pak Polisi. Oke, sekarang kita akan menggeledah tempat kos, guys. Mungkin banyak orang yang belum menikah di sini. Halo. Apa ada orang di sini? Ternyata kosong. Kosong guys. Ayo. Kita jelajahi kota Dudes. Mungkin ada orangnya ramai-ramai. Ayo. Sini. Oh. Siapa yang suruh buat acara di sini, woi? Siapa yang suruh buat acara? Pulang kalian. Pulang. Pak Polisi, tidak Pak Polisi, kami hanya ngamen. Ngamen dari pagi sampai pagi itu bukan ngamen, tapi udah buat acara. Nih, ini apain pakai speaker? Pergi kalian. Dasar. Mereka ini semua enggak mengindahkan peraturan pemerintah, guys. Ayo. Kita cari lagi tempat yang lain yang banyak orang berkumpul. Waduh, dia pindah ke jalan sini, guys. Hei, kembaran aku. Kamu harus pulang, bro. Jangan di sini. Nanti kamu ketabrak mobil. Baik, Pak Polisi Dude. Bagus. Kamu anak pintar. Ayo, kita kemana lagi, guys? Adakah orang yang buat acara lagi di sini? Oh, ada satu di sini. Ada satu. Hei. Stop. Tidak, Pak Polisi, aku tak bisa berhenti. Aku sudah saraf. Jadi aku gak bisa berhenti.
Waduh, kamu ini pulang, 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 pulang. Ah, hilang kan sarafnya. Pasti dia ganti lagi di tempat yang lain itu, guys. Hancurkan aja. Oke, guys. Cukup hari ini kita patroli tentang protokol kesehatan Kota Dudes. Sekarang kita akan pulang.